Ya, jadi setiap orang yang setelah menjalani PCI ya, percutaneous coronary intervention, itu harus tetap konsumsi dual antiplatelet selama 1 tahun. Dual antiplatelet itu adalah pengencer darah kalau bahasa awamnya. Ada bermacam-macam brand, atau yang kita paling sering kita dengar adalah aspirin, salah satunya. Dan ditambah lagi dengan clopidogrel ataupun ticagrelor yang ada di Indonesia saat ini. 1 tahun minimal, setelah itu bisa dilanjutkan dengan single antiplatelet, artinya salah satu saja kita bisa pilih. Nah, kenapa demikian? Karena saat ini kita di dunia kedokteran itu berdasarkan evidence based medicine. Jadi segala sesuatu terapi itu harus ada bukti ilmiah yang terbukti betul, benar adanya. Dan ternyata ketika kita menghentikan dini atau menghentikan nanti setelah 1 tahun, angka kejadian serangan jantungnya menjadi meningkat, angka trombosis di dalam cincin tersebut menjadi meningkat pula, dan angka kejadian kardiovaskular lainnya termasuk cerebrovaskular, yaitu gangguan sirkulasi ke otak pun juga akan menjadi meningkat kejadiannya. Oleh karena itu disarankan, dan kita seluruh dunia itu sepakat, tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia sepakat bahwa penggunaan antiplatelet setelah pemasangan cincin itu hukumnya wajib. Terima kasih.